الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، telah kita pahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu As-Samad, Allahu As-Samad. Sebagaimana yang diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa As-Samad mengingatkan kepada kita tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan sifat Allah ini seharusnya mendirikan seluruh umat manusia di dunia untuk hanya bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, karena di dunia adanya sikap pengingkaran kepada Allah dalam artian mengakui ataupun tidak mengakui hakikatnya, seluruh alam, alam semesta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barakallahu fikum, ketika adanya pengakuan seorang hamba bahwa dia senantiasa dia fakir kepada Allah, mengibah kepada Allah, mohon kepada Allah, berharap kepada Allah, maka ini menjadi kemuliaan dari seorang hamba. Dan itulah yang telah keajaiban dari kata Tuhan. Kita mengetahui contoh kecilnya, semua orang berharap mendapatkan kesehatan fisik, vitalitas. Orang muslim ataupun yang kaya. Tetapi di sana ada yang menafikan, yaitu orang kaya, dengan beragam sekte kekufuran yang ada. Ada yang memang mengingkari Allah. Mereka juga mengharapkan kesehatan. Tapi tak kala mereka mengingkari tentang Allah, maka sadar atau tidak sadar, mereka telah mendapatkan kesehatan juga dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengaturnya. Karena tidak ada satu pun yang terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengetahui bagaimana masyarakat, bagaimana kesabaran Allah sebagai makhluknya, mengkufurinya, mengingkarinya, mendustakannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kebenaran di hidupnya. Allah berikan kesehatan. Dan kembali kepada golongan yang lain, orang yang beriman, mereka yang beriman, mereka yakin bahwasanya kesehatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu bukan bentuk ajaran tauhid yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Jikalau aku sakit, fa huwa yashfi, Allah yang memberikan kesembuhan. Ini tauhid. Maka ketika ada pengakuan seperti ini menjadi mulia. Ketika dia mencari dan meminta kesehatan dari Allah, ya Allah berikan kepada aku kesehatan fisik. Doa dia beribadah, harapan dia menjadi mulia. Kenapa? Bertawajjuh kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Karena kita yakin Allah adalah As-Samad,
Allah adalah As-Samad yang secara ringkasnya diingatkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala bahwa semua makhluk itu pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Arsy, Al-Qalam, Al-Jannah, An-Nar, para malaikat, langit, bumi, gunung, lautan, tidak satu pun kecuali membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada yang lain tentunya, Subhanallah. Selain daripada jin dan manusia, mereka merasa butuh dengan Allah. Bahkan mereka selalu bertasbih kepada Allah. Dari jin dan manusia yang telah Allah anugerahkan kepada mereka akal, Allah turunkan kepada mereka Rasulnya. Terkadang mereka jauh bahkan mengkufuri untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang selanjutnya mengingatkan bagaimana seorang muslim benar-benar mensucikan Allah. Tidak ada dalam hatinya sedikit pun noda daripada kesyirikan. Makanya ayat ayat berikutnya ini juga memberikan pelajaran bagi kita yang sangat besar, juga yang berkaitan tentunya sikap kita untuk berbarah, berlepas diri daripada kekufuran, kesyirikan dan pelaku kekufuran, kesyirikan. Karena kejamnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan dalam ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala lam yalid. Tidaklah Allah itu berada. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bahkan membutuhkan anak pun tidak ada dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya ikhwah, tanggalkan dalam benak antum, dalam benak kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan. Tanggalkan semua. Bahkan dalam bayangan kita, jika diutusnya para malaikat, mereka tugaskan Allah demikian, 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 demikian. Jangan terbayang bahwa Allah membutuhkan malaikat. Jangan katakan juga bahwa mereka pembantu-pembantu Allah dalam menjalankan tugas. Lah, Allah tidak membutuhkan pembantu. Semuanya Allah tentukan dengan penuh hikmah. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Tapi sesuatu apapun pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikabarkan kepada kita, Allah tidaklah berangkat sekian banyak golongan yang menisbatkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki. Dimulai dari orang-orang Yahudi yang mereka menyatakan Uzair adalah anak Allah. Setelahnya mengikuti orang-orang Nasara yang menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah, yang bahkan dalam sejarah notabene-nya penjajakan sikap pengkultusan bahwasanya Isa adalah anak Allah berasal dari orang Yahudi, berasal dari orang. Kemudian orang-orang musyrikin, sebagian orang-orang musyrikin, kemudian sekte-nya juga beragam, mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak wanita, itu para malaikat.
sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yaj'aluna lillahi al-banat wa yaj'aluna lillahi al-malaikata inatha. Mereka menyatakan bahwa para malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Subhanallah amma yasifun. Ini kejahatan. Jika Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, jika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tidak ada satupun yang sepadan dan serupa dengan Allah, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membutuhkan. Karena kalimat membutuhkan berarti ada sesuatu yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha Suci Allah dari semua bentuk penyembahan yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, barulah itu tanggalkan pula pemikiran-pemikiran syaitan yang ada dalam masuk di benak kita dalam sebuah pertanyaan, apakah Allah mampu untuk memiliki anak? Kalau kita terjebak, kita akan menyadarkan, oh Allah mampu. Maka ini pemikiran daripada syaitan. Sebagaimana syaitan kadang-kadang membisikkan dalam benak kita, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Kalau demikian, siapa yang menciptakan Allah? Oleh sebab itu, ayat yang pertama ini adalah penegasan bagi kita. Qul huwallahu ahad. Ini jawaban bahwa Allah itu adalah satu dengan kesempurnaan keesaannya yang diri dengan sifat-sifat uluhiyah yang sempurna. Itu yang harus ada. Maka dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah taala, innal walada innama yakunu lil hajati ilaihi. Ketika seseorang itu membutuhkan anak, maka artinya dia membutuhkan sesuatu yang bisa membantunya. Kalimat membantu demikian luas. Apakah membantu untuk menyenangkan hatinya? Karena anak adalah penyihir, anak bisa menjadi kurdatul a'yun. Ataukah membantu untuk membantu perjalanan dia hidup di atas muka bumi ini? Dia akan mengalami kesulitan yang membutuhkan bantuan dari anak-anaknya. Tidaklah setulus anak membantu orang tuanya daripada orang lain. Maka dia berharap memiliki anak. Ini sifat yang berkaitan dengan wanita, yaitu anak. Tetapi tentunya warahmatullahi wabarakatuh, dengan sendirinya kita akan menyatakan tidak akan mungkin. Dan subhanallah imma yasifun, jika ini misalnya kepada Allah, kalau Allah memiliki anak, berarti Allah membutuhkan. Dan pelajaran yang bagi kita demikian besar, secara ringkas kita bisa mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu apapun. Kembali kepada apa yang kita ingatkan, Yahudi menyatakan Uzair anak Allah, Nasara menyatakan Uzair anak Allah, sebagian orang-orang musyrikin menyatakan para malaikat itu anak perempuan Allah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada sebuah fenomena yang lebih jahat dari itu. Dalam bahasa kita, coba pikirkan mana yang lebih kejam.
Allah. Tapi coba perhatikan mana yang lebih kejam. Orang Yahudi menyatakan Uzair anak Allah dan hanya Uzair. Ada yang lainnya adalah budak-budak. Selainnya adalah budak-budak yang harus memperbudak dirinya. Orang Yahudi Nasara menyatakan Isa adalah anak Allah. Isa itu hanya satu sifatnya dengan Isa. Ada yang lainnya itu hanya domba-domba. Sebagaimana selalu mereka isyaratkan. Tapi muncul sekte Sufi yang bolehlah mengaku Muslim. Mereka mengatakan bahwa bukan sekadar anak Allah, bahkan mengatakan dirinya adalah Allah. Bahkan kejamnya mereka tingkatkan aliran wajah wujud yang paling mengerikan. Perwujudan alam ini adalah perwujudan Allah. Alam ini adalah Allah. Kenapa betul? Subhanallah. Terpecah-pecah mereka sekte wajah wujud dan uluhiyah. Tingkatan mereka yang juga ini adalah kejaman. Mereka menyatakan Allah itu bersatu dengan makhluk pada kondisi tertentu, yaitu ketika dia sedang menjadi pelakori Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Laj atau Ibn Arabi yang menyatakan Huwallah wa anallah, dia Allah dan saya dan Allah. La ilaha illa ana. Na'udzubillah. Siapa atas mendapatkan hukuman mati. Sebagaimana juga insah al-khabar, jika al-khabar dan sanadnya benar, beberapa kerajaan pernah menghukum mati ajaran panteisme ini, wujudisme atau wujudia atau kolonia. Di Aceh pernah di melakukan hukuman mati kepada tokoh kolonia Hamzah Al-Mansuri dan pengikutnya, sehingga terjadi hukuman massal dengan dipancing orang-orang yang menyatakan bahwasanya dia adalah Allah. Insah al-Qadar. Kemudian juga di Demak, bagaimana hukuman mati kepada yang dikatakan Siti Hinaran Malang yang memunculkan akidah Al-Allah dengan menyatakan Huwallah wa anallah, yang diwarisi oleh ajaran Jawa'i menggunakan kawalan Gusti, juga diberikan hukuman mati. Ini sahal kabar jika beritanya benar. Lepas daripada itu, ini memang kejahatan. Alasan apapun yang dikemukakan, teori apapun yang mereka kemukakan adalah kejahatan. Sampai pada tingkatan jahatnya mereka adalah keyakinan yang paling tinggi menurut mereka ketika bisa meyakini anjing adalah Allah dan Allah adalah anjing. Ini adalah kejahatan di mana mereka dengan firman Allah lagi ada Allah tidak pernah apalagi menyatakan bahwa sendirinya adalah Allah, bukan sekadar anak Allah, tapi dia adalah Allah. Maka kata Syekh Islam Al-Bainiyah, kata boleh bertanya mana yang lebih kufur, mana yang lebih jahat, orang yang menyatakan ungkapan yang seperti ini. Senarungnya ini keyakinan panteisme ataupun wajah wujud dengan beragam-agam. Dan aku jangan menganggap ini tidak ada, bahkan disuburkan
sebelum Ramadan muncul kejahatan akhirat yang mengerikan di koran Republika oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Rektor PGRI Jakarta, yang menyatakan wahdatul wujud dengan beragam-beragamnya itu hanya sesuatu yang dimensi dalam bagaimana pencarian Tuhan. Tidak apa-apa, silakan melakukan segala bentuk dan jangan melihat mereka dengan kacamata syariah, jangan melihat kufiah itu dengan kacamata syariah. Kalau melihat kufiah dengan kacamata syariah, ini akan muncul ketidakadilan dan kebohongan. Begitu pula orang kufiah, kalau mereka melihat syariah dengan kacamata kufiah, maka saya ini adalah binatang-binatang. Ini jangan mana, tidak ada keadilan. Ini kejahatan dalam satu halaman penuh penulisan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini dari besar di mana mereka menyatakan Allah la yalid wa la yulad. Nasehat Allah Subhanahu. Mereka tidak memahami firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 101. Kalau apa yang dikatakan Nazaruddin Umar itu benar, itu hanya sebuah mimpi. Lorong-lorong yang mereka tempuh untuk sampai kepada Tuhan, katanya. Berarti tidak salah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau tujuan mereka adalah satu. Ini menjadi demikian tentu. Tetapi bahkan kita sampaikan lebih ke demikian pun juga dia memiliki jawaban yang lebih kejam lagi. Ketika seorang beribadah dengan berhala ataupun patung, itu juga cuma dimensi. Yang penting hatinya. Yang penting ada hatinya. Menuju ke siapa? Memang sudah jahat. Ungkapannya jahat. Dan ini adalah orang jahat. Yang seperti ini, warahmatullahi wabarakatuh, kita berharap pemerintah semoga memudahkan untuk memperlakukan apa yang berhak untuk dihadapankan. Alhamdulillah, pemerintah sudah membubarkan Ahmadiyah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan semoga selanjutnya membubarkan jilat yang lainnya, rusak akidah, rusak tauhid di tengah-tengah umat ini. Coba anda perhatikan surah Al-An'am ayat 101 yang dinukilkan oleh Syaratani sebagai jawaban untuk semakin mempertegas bahwa Allah benar-benar tidak balas. Ya, kita sudah yakin betul. Hal ini agar semakin tertanam bahwasanya Allah itu memang tidak memiliki sifat membutuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki sifat membutuhkan. Coba buka surah Al-An'am ayat 101. Dinukil oleh beliau surah Al-An'am ayat 101. Gerakan-gerakan wujudiyah atau wahdatul wujud fululiyah, kalau beberapa sufiah masih ada gerakan di Saudi, walaupun sembunyi-sembunyi, tapi sembunyi-sembunyi pun takut dari gerakan wahdatul wujud. Bisa dikatakan hampir secara zahir bisa dikatakan tidak ada. Karena subhanallah penerapan hukum yang mereka lakukan. Bahkan asal Indonesia juga demikian penerapan hukuman kepada penganut wahdatul wujud. Coba baca. Antum baca. Anna yakunu seratus satu.
Ya. Sahibah ya. Kullu syai'in wa huwa bi kulli syai'in 'an. Coba baca apa terjemahan di situ. Anna yakunu lahu walad, bagaimana mungkin? Anna yakunu lahu walad, bagaimana mungkin dia memiliki walad? Walad, lanjutnya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu beranak, berarti Allah memiliki istri. Berarti ini kembali lagi sifat membutuhkan lagi. Ini sekali lagi ya, ikhwah, kejahatan akidah yang berkaitan dengan Allah. Mungkin manusia teranggap biasa bagi mereka yang hatinya sudah mengingat, tetapi seharusnya bagi seorang muwahid itu mereka marah dan benci kalau ada orang menyatakan bahwasanya Allah itu beranak. Bedakan hubungan interaksi fisik dengan orang-orang kafir, contohnya Nasrani, yang mereka memiliki hak yang telah diatur dalam syariat, dengan amalan hati yang harus ada kebencian. Karena akidah seorang muslim itu harus bari, berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Coba perhatikan golongan yang lainnya. Langit yang demikian pokoknya, yang demikian besar, yang demikian tingginya, Allah tegakkan bilangnya amal dan tawadah. Demikian Allah ingatkan dalam Al-Quran, tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Tapi apa kata Allah? Tadarus samawati yatafakkarna, hampir ada langit terpecah-pecah ketika mereka mendengarkan bahwasanya Allah itu adalah tiga. Sa'idu salasa, akidah trinitas. Allah itu tiga, tiga tapi satu. Ini akidah mereka, akidah trinitas. Akidah apa? Sa'idu salasa. Allah katakan langit-langit yang demikian pokoknya dengan tujuh lapisannya, dengan tujuh tingkatannya, itu hampir terpecah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita berakhlak itu? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tenang kalau mendengarkan tentang kesyirikan. Dan ini wallahi merupakan bukti bahwa agama kita wallahi itu menginginkan kebaikan untuk umat. Bukan secara ringkas ayat lam yalid ini atau potongan ayat lam yalid ini sebagai kata Syaltani, ini adalah bantahan kepada tiga golongan Yahudi, Nasara, dan musyrikin. Demikian dikatakan Syaltani. Dan musyrikin tentunya dengan beragam sekenya. Kalau di Indonesia, subhanallah, kita katakan dengan aliran kejawennya beragam-agam. Kejawen itu bukan hanya sekedar kejawen, namanya kejawen, tapi juga banyak berkembang di luar Jawa. Contohnya adalah aliran kejawen Gatholoco. Sudah ada kitabnya, kitab Gatholoco, persis dengan ajaran Darmo Gandul yang
juga mereka na'udzubillah menyatakan hakikatnya Allah itu adalah dia, tinggal dia menemukan tidak pada dirinya. Orang yang baik itu adalah orang yang mengetahui kalau dirinya Allah, sehingga dia bersikap bijak. Tidak perlu seseorang itu melakukan sebuah ritual yang hakikatnya hanya mengganggu dengan mereka, atau mengganggu aktivitas, atau mengganggu orang lain. Mereka contohkan kalau mengganggu orang lain ada, itu mengganggu orang lain. Kemudian juga sholat itu menyibukkan, ritual yang tidak berarti dan tidak bermakna. Menolong dengan maka sangat benar apa yang dikatakan oleh Syaikh ini. Ini tiga bantahan kepada tiga golongan, atau bantahan kepada tiga golongan. Yang selanjutnya Allah tegaskan, lam yalid wa lam yulad, dan juga Allah tidak diperanakkan. Antum ingat keterkaitan ayat ini dengan ayat yang pertama, kul huwallahu ahad. Maka dikatakan oleh beliau, li'annahu azza wa jalla huwal awwalul ladzi laisa qablahu syai', tidak ada yang mendahului Allah apapun. Kalau Allah itu adalah awwal, Allah itu adalah awwal, tidak ada yang mendahului Allah. Tinggalkan dan berlindunglah kepada Allah dari syaitan ketika terbesit dalam benak kita godaan syaitan, hembusan syaitan yang menyatakan bagaimana sih Allah sebenarnya, diciptakan dari apa. Apalagi kemudian dikembangkan dengan teori filsafat yang jahat, yang mereka selalu dengungkan bahwa sesuatu yang ada pasti didahului dengan sesuatu yang ada sebelumnya. Ini hukum pasti bagi mereka. Maka barakallahu fikum, Allah adalah awal, tidak ada sebelum Allah sesuatu apapun. Dalam arti barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah awal alladhi laysa qablahu syai', tidak diciptakan dan juga tidak yulad, tidak diperanakkan. Dan ini barakallahu fikum merupakan peringatan munculnya ahadis yang palsu yang dinisbatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak sekadar Allah itu diperanakkan, bahkan zat Allah itu terciptakan. Ketika ada hadis yang palsu bahwasanya Allah itu terciptakan daripada meluhan keringat daripada kuda yang dilarikan, lafaznya seperti itu para ulama, yang kemudian darinya terciptalah zat Allah. Artinya apapun ungkapannya, kita tetap yakin lam yalid wa lam yulad. Ini ya ikhwah yang harus kita ingat. Dan hal yang seperti ini penekanannya sebagaimana diingatkan oleh Syaikh Utsaimin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan sesuatu apapun, tidak membutuhkan kepada siapapun. Bahkan kembali kepada kita, ketika Allah memerintahkan kita mengingkari atau kita menolak, itu tidak mengurangi dan tidak menambah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah ketika dikumpulkan
keimanan daripada jinnuhum wa insuhum di hati seorang, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan apabila kekufuran yang dari seluruh jin dan ins, seluruh manusia dikumpulkan pada hati seorang, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah warahmatullahi wabarakatuh secara ringkas tentang firman Allah lam yalid wa lam yulad. Dan saya tidak membacakan secara menyeluruh paparan Syaikh Utsaimin, meringkaskan kita potongkan perkataan beliau, dan insyaallah kita lanjutkan ayat yang terakhir esok hari insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan tauhid kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.